Lebih dulu, marilah sama-sama kita mengucapkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan perkenannya jua, maka dapat kita sama-sama hadir di dalam mesyuarat agung yang ke-28 pada pagi ini. Saya merasa begitu teruja sekali berada bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin koperasi pada hari ini, terutamanya di dalam Dewan Merdeka milik UMNO ini. Dan apabila lihat kehadiran dengan baju biru, saya ingat Dato' Ali nak sebut gelombang biru. Saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada pihak angkasa kerana telah berjaya mengadakan persidangan kebangsaan tahunannya mengikut keperluan undang-undang koperasi. Tahniah kepada angkasa. Tahun ini allowance bertambah. Tapi saya ingat Dato' Ali tak bertanding tu. Jangan beri masa bertanding. Bila Dato' Ali umum cuti tadi, macam Perdana Menteri pula dia. Boleh umum cuti. Saya ingat dia nak umum cuti kepada semua perwakilan. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, perkembangan gerakan koperasi di negara kita begitu pesat sekarang. Pertambahan bilangan koperasi juga begitu mendadak. Penerimaan masyarakat terhadap koperasi juga bertambah baik. Keyakinan orang ramai ini perlu digarap dan dihargai oleh koperasi-koperasi supaya institusi koperasi dapat berkembang maju serta memberikan kebaikan dan manfaat kepada rakyat. Menurut perangkaan Suruhanjaya Koperasi Malaysia, sehingga 23 Mei 2012, bilangan koperasi berdaftar adalah 9,476 buah dan jumlah anggota individu adalah seramai 7.04 juta orang. Jumlah modal share ataupun yuran para anggota koperasi adalah sebanyak 10.49 bilion ringgit dan jumlah aset koperasi sebanyak 92.8 bilion ringgit. Dan jumlah perolehan sektor koperasi adalah sebanyak 23.09 bilion ringgit. Ini menunjukkan bahawa sektor koperasi adalah besar dan dengan keanggotaan individu seramai 7.04 juta orang, sudah tentu kekuatan ini boleh meningkatkan perkembangan serta kemajuan perniagaan sektor koperasi. Pada masa ini, persepsi masyarakat terhadap koperasi semakin meningkat dan semakin positif. Kepercayaan terhadap koperasi semakin menyerlah. Pencapaian koperasi juga sangat membanggakan. Sebab itu, para pemimpin koperasi perlu menyedari bahawa bukan mudah untuk meningkatkan kepercayaan orang ramai terhadap koperasi. Dan ini mesti dikekalkan dan dipertahankan. Koperasi mesti banyak membuat perkara-perkara baik, terutamanya dari segi pengurusan dan pentadbirannya. Saya amat terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan para pemimpin koperasi yang telah berjaya meletakkan imej koperasi pada tahap yang begini tinggi. Saya juga ingin mengucapkan tahniah kepada angkasa kerana bersama-sama dengan pihak kementerian di dalam usaha meningkatkan pencapaian koperasi. Angkasa sebagai badan puncak gerakan koperasi di Malaysia telah memainkan peranan sewajarnya sama ada di peringkat kebangsaan maupun di peringkat antarabangsa di dalam memajukan koperasi. Saya berharap agar pihak angkasa akan meningkatkan lagi usahanya untuk mempertahankan tahap pencapaian koperasi di negara ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian,
Senario kemajuan dan kejayaan koperasi di Malaysia sangat membanggakan kita. Pengiktirafan terhadap gerakan koperasi sekolah di Malaysia oleh Ikatan Koperasi Antarabangsa ataupun ICA sebagai yang terbaik di dunia, misalnya membuatkan kita begitu teruja dan membanggakan. Begitu juga dengan pencapaian koperasi dewasa. Sudah banyak koperasi yang maju dan berjaya yang boleh kita banggakan. Walau bagaimanapun, saya ingin perjelaskan, saya ingin mengingatkan, kejayaan koperasi selama ini bukanlah semata-mata kerana hasilnya dari kita semata-mata. Tetapi kejayaan koperasi selama ini adalah kerana dasar dan polisi kerajaan yang ada pada hari ini yang membantu dan menyokong gerakan koperasi. Jangan kita mudah lupa. Saya percaya ramai yang menganggap kerajaan tidak ada contribution, tidak ada apa-apa sumbangan. Bank Rakyat misalnya, mereka mengakui. Walaupun Bank Rakyat berjaya, mereka juga mengakui walaupun pengurusannya baik dan sebagainya. Tetapi kalau tidak ada dasar kerajaan yang menyokong Bank Rakyat juga tidak akan berjaya. Apa yang berlaku sama ada koperasi atau mana-mana pun di negara kita, kejayaan ini adalah kerana dasar yang begitu baik oleh kerajaan. Banyak perkara-perkara yang dibuat oleh kerajaan di dalam menyokong gerakan koperasi. Saya telah pernah pergi ke beberapa negara. Waktu saya menghadiri persidangan menteri-menteri Asia Pasifik, kita bertukar-tukar fikiran dengan negara-negara lain. Tidak banyak negara-negara lain yang kerajaannya secara terbuka menyokong gerakan koperasi. Koperasi biasanya akan bergerak sendirian tanpa sokongan daripada kerajaan. Tetapi negara kita, kerajaan memberikan bajet yang besar kepada koperasi. Dari segi tabung modal pinjaman misalnya, pada 2011 kerajaan memperuntukkan 100 juta ringgit untuk tabung modal pinjaman, dan pada tahun 2012 kerajaan menambahkan menjadi 120 juta ringgit, dan mungkin kita akan tambah lagi di masa-masa akan datang dengan berkembangnya gerakan koperasi yang kita ada pada ini. Begitu juga dengan geran bantuan percuma pembangunan sebanyak 13 juta untuk tahun 2012. Dan apabila kita terlibat dengan program transformasi kedai runcit, tukar, untuk kita transformkan kedai-kedai koperasi menjadi koopman, kerajaan memperuntukkan sebanyak 10 juta ringgit kepada kita, kepada koperasi, supaya boleh membantu koperasi menukarkan ataupun mentransformkan kedai-kedai runcit dan sebagainya. Dan banyak lagi yang telah diumumkan seperti tahun lepas, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Perdana Menteri kita misalnya telah pun mengumumkan supaya caruman kepada tabung pendidikan telah pun dikurangkan daripada 2% kepada 1%, supaya lebihan daripada kewangan tersebut boleh digunakan untuk membesarkan perniagaan dan sebagainya. Dan Perdana Menteri kita secara terbuka bersama-sama dengan kita tahun lepas, bersama-sama dengan kita merasmikan Hari Koperasi Negara, bersama-sama dengan kita melancarkan Dasar Koperasi Negara, dan insyaAllah tahun ini akan bersama dengan kita juga bagi sambutan Hari Koperasi Negara. Inilah sokongan padu yang ditunjukkan oleh kerajaan kepada gerakan koperasi di negara kita. Jadi sebab itulah, meminjam kata-kata yang amat berbahagia Tun Dr. Mahathir, jangan kita mudah lupa. Jadi saya harap kita ingat kepada kerajaan yang sentiasa menyokong kita. Kerajaan ingat kepada kita. Kerajaan tidak pernah lupa kepada gerakan koperasi. Jadi saya harap gerakan koperasi juga tidak akan lupa kepada jasa-jasa kerajaan. Kerajaan ingat kita sentiasa. Kita cuba ingat kerajaan waktu kerajaan perlukan kita nanti. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, semua program yang dibuat oleh kerajaan adalah menjurus kepada memajukan koperasi.
Ini berarti jika koperasi maju dan berjaya, para anggotanya juga turut menikmati faedahnya. Para anggota koperasi boleh menerima kembali pulangan koperasi sama ada dalam bentuk dividen maupun perkhidmatan. Apa yang saya harapkan adalah supaya setiap usaha, sokongan dan bantuan pihak kerajaan kepada koperasi tidak disisihkan oleh tuan-tuan dan puan-puan para pemimpin koperasi. Terbukti kerajaan hari ini dengan slogan rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan, mahu menjadikan institusi koperasi sebagai wadah yang dapat merubah taraf sosioekonomi rakyat kepada yang lebih baik dan menikmati taraf kehidupan yang standing dengan negara-negara maju. Lantaran itu, saya menyeru kepada tuan-tuan dan puan-puan supaya memikirkan dan mencari jalan agar koperasi juga boleh mencuburi perniagaan berimpak tinggi yang boleh menjana pendapatan tinggi kepada koperasi dan para anggota. Ini merupakan usaha semua koperasi untuk membantu mencapai hasrat kerajaan agar koperasi dapat menyumbang kepada keluaran dalam negara kasar sebanyak 5% menjelang tahun 2013 dan 10% menjelang tahun 2020. Untuk mencapai hasrat tersebut, kerajaan yang diperajui oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib Tun Haji Abdul Razak Perdana Menteri Malaysia kita sentiasa merangka segala dasar yang memberi perhatian dan dapat membantu koperasi. Pendekatan kerajaan barisan nasional ini juga adalah untuk melihat sektor koperasi maju dan berjaya seperti mana di negara-negara yang maju dengan gerakan koperasi. Sehubungan dengan itu, saya memuji segala usaha angkasa di dalam menerajui dan membimbing koperasi untuk mencuburi perniagaan berskala besar. Bimbingan yang diusahakan oleh angkasa ini ternyata telah memberikan kesan yang amat baik demi kemajuan dan kejayaan koperasi di negara ini. Saya berharap lebih banyak usaha untuk meningkatkan lagi kedudukan koperasi di negara ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada hari ini persidangan angkasa dilangsungkan. Ini adalah merupakan medan bagi tuan-tuan dan puan-puan untuk mengemukakan idea dan juga cadangan bagaimana untuk angkasa berperanan lebih baik di dalam membantu gerakan koperasi. Saya difahamkan bahawa setiap negeri mempunyai jurucakap untuk mengemukakan cadangan dan pandangan yang dihasratkan oleh negeri masing-masing. Saya berharap melalui jurucakap ini, banyak pandangan dan idea baru dapat dicurahkan untuk kita sama-sama memberikan pertimbangan dan merancang supaya banyak lagi bidang perniagaan yang sedia ada dapat diceburi oleh koperasi. Saya penuh yakin angkasa akan dapat memainkan peranannya dengan berkesan untuk memajukan koperasi seperti mana yang telah dibuktikan selama ini. Angkasa boleh menerajui koperasi untuk meneroka bidang-bidang perniagaan baru di peringkat global dan saya yakin angkasa boleh melakukan. Jalinan hubungan perdagangan dengan koperasi-koperasi di rantau ASEAN yang mempunyai begitu ramai penduduk, sekurang-kurangnya setiap bidang perniagaan yang dikenal pasti berpotensi untuk berjaya diketengahkan di peringkat serantau serta kerjasama dengan koperasi-koperasi luar negara. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, SKM telah pun menyediakan beberapa perjanjian persefahaman dengan negara rakan-rakan ASEAN kita seperti Indonesia, Brunei, Thailand, Vietnam, Singapura yang mana kita akan menandatangani perjanjian persefahaman supaya kita boleh mengadakan perhubungan dan persefahaman bagi meningkatkan perniagaan koperasi bukan sahaja di dalam negara tetapi dengan rakan-rakan koperasi daripada negara-negara ASEAN yang lain. Saya baru pulang daripada Medan 2-3 hari lepas. Peluang di sana juga begitu luas. Kita ditawarkan oleh Bapak Pemangku Gubernur Medan supaya kita juga bersama-sama dengan koperasi di Medan untuk mempunyai hubungan dan sebagainya.
Saya tahu ramai kawan-kawan kita mempunyai hubungan dengan orang Medan, tapi hubungan cara lain. Akhir kata, sekali lagi saya ingin mengucapkan tinggi-tinggi terima kasih kepada Angkasa yang sentiasa ingat untuk menjemput saya bagi merasmikan pelbagai-bagai program yang saya kira sangat memberi kesan yang amat baik kepada perkembangan koperasi di negara ini. Saya berharap semua koperator dapat memainkan peranan mereka untuk memajukan koperasi dan membantu kerajaan di dalam membangunkan negara ini. Dengan harapan tersebut, saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim merasmikan persidangan kebangsaan Angkasa kali ke-28. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.